para TKI pada datang ya. TKI, tenaga kerja intansi nih. Lagi ngisi arrival card. Ada beberapa pertanyaan di situ, ada ya. Apakah kita bisa bawa barang-barang tertentu? Terus kemudian juga untuk sigaret dibatasin hanya 200 batang. Untung saya bawa cuma 10 bungkus ya. Mudah-mudahan 10 bungkus ya. Gitu. Kita sudah mendarati Incheon. Dan kita akan apa ya, lapor dulu ke booth-nya Hoika ya. Korea. Finally we reach Korea and then we have till 15 days to explore this country. Program kali ini yang apa ya, mengorganize adalah Hoika. Ada 3 program yang kebetulan sama. Kami dari Indonesia ada 7 orang. Kita bertiga, saya, Mas Rio dari Kementerian, kemudian juga dari local government dari Aceh, Mbak Mutia, di program yang sama yaitu dalam bis dan kita di bagian belakang ambilnya. Dan kita diminta untuk menggunakan seat belt ya, karena di sini safety-nya bagus banget. Karena memang ada beberapa kadang kalah ya, ada polisi masuk ngecek, bayangin ya di bis loh, tiap seatnya itu loh, cuma di kita aja ya. Hello good people, kita akan pergi ke Korea, acaranya Hoika. Pelatihan local government ini lagi di gate 2. Kalau sesuai dengan schedule sih nanti berangkat jam 22.05 menggunakan Korean Air, kemudian juga di terminal 3 terminal keberangkatan internasional. Dalam sudah check in, sudah masukin bagasi, kita menggunakan Korean Air ini. Bagasi maksimumnya 23 kg, kemudian juga sebenarnya kita urusannya kedinasan, G2G, government to government. Seharusnya kalau kemarin pengumuman dari Koika-nya dari Korea International Agency Corporation-nya apa ya, cepat itu sebenarnya kita bisa ngurus paspor biru. Paspor biru itu kita ke apa ya, mewakil negara ataupun kedinasan lah. Perbedaannya paspor biru dan paspor hijau, karena kita urusannya G2G, government to government, biasanya di custom atau keimigrasiannya biasanya didahulukan, atau memang ada jalan khusus nggak ngantri kayak yang lain, karena kita kan ya seperti misi diplomasi G2G lah. Jadi karena mepet ada waktu seminggu, dan kalau kita dari local government itu biasanya harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah provinsi, jadi ya waktu lumayan mepet gitu, kayaknya capek banget lah. Jadi belum lagi nanti kan ngurus ke Kemendagri, Sesnek, dan Kementerian Luar Negeri gitu kan. Jadi cukup panjang, kalau spare waktu misalnya sebulan udah pengumuman mungkinan bisa sih, jadi ada spare waktu kita bisa buat paspor biru gitu kan.